Mega Cherry, tapi yang ini ACPS ya, yang tipe tertinggi, platnya P lokal Jawa Timur. Ini kita jual 105 juta Mega Cherry-nya ya, minat monggo merapat silahkan. Nah, ini burdes ya, dikasih lemek terpal. Nah, minat monggo. Ini masih dipakai 4 tahunan. Naik turun itu. Ada L300. L300 berapa ini? 100 piro? 17. 120-an. Yang minat monggo Elsa-nya. Ini tahunnya juga muda. Elsa jarang ya di tempat kita. Mumpung ada silahkan. Mobilio tahunnya 2018 pemakaian ya. Jadi perakitan 2017. Nah, itu ada tulisannya. Ini harganya kita jual 154 juta. 154 juta. Yang minat silahkan mobilionya. Mata sipit ini ya udan ya. Banyak yang baru datang ya, ada Wuling, ada mobil platnya Sri yang namanya mungkin Ibu Sri atau Pak Sriyono atau Sri sembarang. Yang minat ini silakan, mumpung ada platnya apa namanya, cantik tapi baru datang ini soalnya. Innova Reborn 2018-19an matic transmisi ya, untuk harganya sendiri ini 317 juta ya, minat silakan. Reborn matic diesel itu pergi. Monggo yang minat merapat. Ini ada Xenia tipe R 2017-an. Harganya 110-an ya. Nah, naik turun 110-an. Baru datang soalnya. Yang minat monggo. R Barong tipe tertinggi. Fender Exit platnya lokal L, masih dipakai 3 tahunan ya. Exit ini harganya kita jual 190-an koma. Ya, minat monggo silakan. Baru datang. Wuling-wuling seperti ini di tempat kita banyak sekali yang tipe S ya. Kebanyakan tipe S di tempat kita. Di depan sana juga masih banyak tipe S, ada sekitar hampir 10 unit ya Wuling, karena banyak dicari. Suspensi nyaman kayak Innova, juga irit, bodinya juga enggak kalah. Harganya 100-an, 100 kurang lebih itu ya. Ada Livina, Livina lama juga banyak sekali. Livina lama dari 60-an, 70-an, 80-an itu yang paling banyak stoknya. Monggo. Ini dia untuk bandingan ya, Karimun. Kalau yang pink tadi itu 60-an. Kalau yang ini murah cuma 54 juta, itu ada tulisannya malah. 54 juta itu ya. Murah meriah, selangnya harga 10 jutaan. Jadi di tempat kita seperti itu, kalau tetean kita aji itu kita harga agak tinggi. Honda Jazz RS kondisi ini bagus ya. Cuma ban aja berdebu jadi kelihatan agak kusam. Kondisi ini bisa dikatakan istimewa. Karena kilometernya aja juga masih 30 ribuan koma ya. Ini manual transmisi ini yang sudah volting, sudah new ya. 2016-17 Jazz RS ini bekasnya teman saya sendiri, kemarin juga beli baru ya, SIAE. Harganya ini 198 juta yang minat silahkan monggo, murah meriah dengan kondisi yang sangat bagus. Ini banyak banget yang baru datang ya, ada RAS, TRDS, ini full stock matic manual ada semua. RAS new seperti ini rame sekali ya di pasaran, dari 190 sampai 200 koma. Vansa new 2020-an sudah ada. Yaris, Lele, ini 140-an koma matic ya, Yaris Lele. Banyak yang cari matic ya. Barangnya jarang, platnya juga lokal L. Pajero itu ada 2018 389. Yang putih juga ada, Pajero Dakar 2018 putih, platnya AE. AE GBU ya. Bacanya AE 6 itu 389 sama ya. 2018 Dakar juga. Cuma unitnya masih di gudang. Ada Yaris Lemon, ini juga baru masuk. Kilometernya berapa mas? Yaris TRD ya, 61 kilometernya. Ini masih dipakai 3 tahunan. Kondisi ini juga sangat rawat, cuma kotor aja itu ya. Ini harganya kita jual 220-an koma ya. Yang mana silahkan, baru datang soalnya. Ini ada Mobilio 2017-18an ya, mata sipit 2017-18 manual. Ini harganya kita jual 146 juta ya, minat silakan monggo Mobilio yang mata sipit. CRV tahunnya 2012-13an, matic manual. Matic transmisi, harganya 179 juta, 179 juta saja. Platnya B 179. Yang minat monggo merapat. Ini ya, untuk interiornya.
ada Taruna tahun 2004 injeksi ya, ini kondisi bagus, sudah full variasi, harganya cuma 63 juta. Nah, silahkan, 63 juta saja. Untuk transmisi manual tentunya, karena Taruna nggak ada yang matic ya. Kalau yang matic ini dia, sama baru datang ini. Ini Sunmark matic. Untuk Jazz GK5 kita banyak full stock ya, tinggal pilih. Nah, dari 170-an matic RS ya, bukan S, RS. Dari 170-an sampai 200 koma. GK5, banyak stok. Ini juga GK5. Ini showroom utama kita ya, kantor kita yang di sebelah sana itu. Nah, ini mobil-mobil tahun muda yang di sini, harga dari 150-an ya sampai 200 koma di sini tempatnya. Ras masih enggak? Ras. Ras masih enggak? Masih ya? Masih. 100 berapa? 20-an 30-an? Ya itu kurang lebih itu ya. Nah, ini juga ada rak-rufnya R3. Harganya kurang lebih sama 110-20-an ini ya. 20-an lah. 20-an koma R3. 13-14 manual. Baru datang soalnya. Ada rak-rufnya semua, silahkan bonus rak-ruf. Monggo, manual. Juga banyak baru datang Avanza 2045 tipe G seperti ini 70-an ya cumanan ya. Monggo Bu, 70 jutaan saja. Seninya ini 100-an kurang lebih. Dan masih banyak lagi pilihannya ya. Nah, itu ada Splash, Datsun. Splash sama Datsun harganya ya naik turun lah, 60-70-an itu kurang lebih. Ini bapak mana? Dari Semarang. Semarang ya, beda rombongan dengan bapak ya. Siap. Berapa kali ke sini? Udah 4 kali. 4 kali siap, tak kira satu rombongan tadi. Kelima ini, siap. Monggo, Pak. Karimun kemarin ini mohon maaf harganya memang agak tinggi ya dari biasanya kita jual. Karena hasil TT-an, jadi kalau hasil TT di tempat kita itu kita aji atau kita hargai lebih tinggi dari biasanya kita kulak, seperti itu ya. 4 AB ini manual, tapi kondisinya untuk tahun 2000 berapa? Tahun 2078 masih bagus. Ya, 60-an kemarin ya. Ada Lancer baru datang, platnya A manual, tahunnya 94, harganya ini Lancer ini kita jual 33 juta. Ya minat monggo silahkan. Ini mobil balap ya. Mobil balap ini kenceng, mobil ini suspensi juga nyaman, interior masih ori. Ada Cherry harganya 60-an masih plastikan ya, joknya masih plastikan kita tengok. Nah, kondisi ini ciami bagus ya, namanya pickup ada blade-blade wajar ya. Avanza 2014 ya mas, 2014 itu ada tulisannya 115 juta manual ya. Avanza 114 juta saja. Lihat monggo. Dia kita ada Vios tipe G. Tipe G ya ini ya. Platnya lokal AE manual, tahunnya 2089. 2012 ya, tahunnya muda, harganya murah meriah. Cuma 89.500 ya, tipe G soalnya. Itu murah di bawah harga pasar. Ayo terus, ini mobilnya udah kayak rasa pejabat. Bukan taksi ya ini ya. Yang taksi yang ini. Yang taksi yang ini ya. Beda. Ini ada bapak dari Pamekasan. Sudah dua kali ini pak ya? Dua kali. Siap, terima kasih banyak rapi ya pak. Monggo pak. Nah, ini ada bapak dari Kaliurang, Jogja. Berapa kali sudah ke sini? 4 kali ini. Sudah 4 kali ini. Siap, terima kasih. Tukar tambah pak ya ini ya? Siap. Monggo, makasih. CRV ya? Siap, terima kasih. Ada Venturer ya, diesel 2019-an. Ini yang jenis Venturer. Reborn yang Venturer ya. Untuk kilometernya, kilometer berapa mas? 145. Wajar karena mobil diesel ya, mobil diesel memang rata-rata dan mobil besar KM-nya agak sedikit banyak, itu wajar. Jadi kilometer memang di tempat kita itu kita tidak pernah ngotak-atik KM, cuma dapatnya seperti apa ya kita jual seperti itu untuk kondisi KM ya. Jadi anti akal-akalan di tempat kita. Itu bisa kita menjamin dan bisa menggaransi bahwasanya pihak Prabu Motor tidak pernah ngutak-ngatik kilometer. Ini untuk harganya kita jual 365 juta. Yang minat monggo. 368 juta. Di pasaran masih tembus 380-an. Bisa dicek sampai 390-an. Murah aja monggo. Kondisi ini bagus. Ya, Wuling Cortez tipenya juga tipe tinggi ya, Pak Nyape. Tahunnya 2021-an ya kurang lebih. Ini uh,
kita jual 149.500. Ya, minat silakan monggo. Bulingnya. Nah, buling Cortez saya ke masuk yuk. Nih, ya, minat. Nah, dari samping seperti ini. Ciamik kondisi sangat rawat, kilometer masih 30-an. Untuk nanti fix-nya kondisi keterangan komplit bisa hubungi marketing kita ya. Ayla 2014 ya. 13-14. 13, pemakaian 14. Harganya 73 juta. 73 juta saja, ban-bannya masih pemain bagus. Mau tengok manual transmisi. Yang minat monggo silakan Ayla-nya. Toyota Calya, baknya W lokal putih manual ya. Ini harganya 100 lokal manual. 113 juta saja. Yang minat silakan monggo. Agi-agi Matic 2000-nya 13-14. 14. Harga 80 jutaan yang minat silakan monggo. Ada Stream 68 juta untuk tahunnya 2003-2004 ya. Yang minat silakan monggo Streamnya, platnya lokal S. Ada. Interiornya kurang lebih seperti ini manual. Nah, untuk yang di Prabu Sidoarjo semua udah ada harganya ya. Udah ada tulisannya komplit. Nah, jadi semua mobil yang di Sidoarjo sudah ada tulisan harga. Nah, karena yang Ponorogo ada yang sudah, ada yang belum. Karena apa? Di sana saking banyaknya stok dan stoknya keluar masuk terus setiap hari. Kalau yang di sini kan stoknya tidak terlalu banyak, jadi menitnya lebih mudah dan tidak setiap hari kan keluar masuk gitu loh. Jadi ya bisa untuk di langsung tulisi harga dan tahun semua ya komplit. PV GX 2000 yang Arena yang jelas yang udah lama besar, udah tahun muda, 83 juta ya menat monggo. R3 GX 2018-19an ini harganya 172 juta ya menat silakan. Toyota Rush untuk platnya S ya, Rush New platnya S, tahunnya 2019-2020an, TRDS yang manual, kita tengok dulu ya, manual, mohon maaf agak gelap, karena ini di dalam belakang ya. Ya minat silakan, tipe tertinggi harganya 213 juta, ya minat silakan, lokal S. Luxio, tipenya tipe M, tipe yang lumayan tinggi ya, tahunnya 2013an ya. Manual transmisi harganya 108 juta ya, minat monggo silahkan. 108 juta saja, platnya S. Nah, minat monggo. Ada Grand Max Pickup tahunnya 2012 ya, 12. Harganya 77 juta ya, minat silahkan. Interiornya kita lihat seperti ini, ya minat silahkan monggo. Baknya ini ya, baknya ini malah utuh sebenarnya. Nah, daripada jenengan udah cet-cetan, udah dempulan, kalau menurut saya lebih kelihatan ini utuh. Bener kelihatan ada karatnya ya. Nah, tapi itu malah utuh, enggak ada dempulan. Nah, istilahnya asli kenceng. Enggak ada istilahnya, enggak ada suntik silikon ya. Platnya L, ya silakan. Ini ori masih ya. Ada kita review juga barong belum laku ya. 128 segera barong ya. Ini kalau tadi 109 ini 128. Ya benar, monggo silakan. Spender spot kilometernya kilometer 80-an, kilometer 80-an spot ya, tipe tertinggi Matic transmisi, platnya lokal L, harganya 215 harga nih, 215 juta ya, benar. Yang minat monggo silakan. VRZ 2016 kilometer km 93 kilometernya, platnya lokal L, VRZ ya, Jet Matic, ya minat silahkan, harganya 373 juta, ya minat silahkan monggo merapat ke Prabu Sidoarjo ya. Kalau Prabu Sidoarjo rata-rata platnya lokal, nah kita lihat ya, 90% platnya lokal, lokal W, L, ya, intinya Jawa Timuran lah. Avanza tipe G kemarin, platnya B, tapi ini dapatnya di Sidoarjo ya, harganya 176 juta, ya minat monggo, 2020-an tipe G ya, manual transmisi. Ini ada Sigra tahunnya 2020 kilometernya 20. Kilometer 40-an, kilometer 40-an ya, kurang lebih nanti ditanyakan ke marketing di marketing Surabaya ya. Jadi untuk jika jalan minat dengan mobil-mobil yang di Surabaya, Prabu Surabaya atau Sidoarjo, silakan nanti hubungi marketing yang ada di Sidoarjo ya, nomornya ada di deskripsi ya, sudah dikasih keterangan komplit. Ini harganya 109 juta ya, minat silakan. Ini Sigra Barong soalnya 2020 manual transmisi. Kita tengok interiornya kurang lebih seperti ini.
Ini sudah kita review kemarin ya, 329.500 platnya R. Nah, ini tahunnya 2019, tipe G Matic ya, minat silakan monggo. Rocky ya, platnya P masih dipakai. Itu berapa bulan tuh Mas Ian? 7 bulan 8 bulanan ya. Nah, minat monggo. Ini manual transmisi Rocky-nya. Harganya 187 juta, untuk harga barunya 240-an ya, naik turun itu. Jadi mobil masih kayak baru. Kilometer berapa? 8.000 perak untuk kilometernya, platnya P. Monggo Rocky-nya yang minat silakan. Ini ada Ignis, ini baru masuk 2018, platnya S ya, cuma kotor aja ini. Karena memang baru aja datang, ini Matic transmisi. Ini stok tersedia di Prabu Motor Sidoarjo ya. Nah, itu ya, Prabu Motor Sidoarjo. Bukan di Prabu Motor Ponorogo. Ini harganya 117 juta. Tulisnya 117. 117. Tipenya juga tinggi, platnya S. Enggak mau ke Matic soalnya. Kalau manual lebih murah ya. Ini ada VRZ TRD ya. TRD varian tertinggi. TRD varian tertinggi ya. Yang minat monggo silakan. Ini platnya L tahunnya 2018, harganya 415 juta. Yang minat silakan. Tipe tertinggi Matic transmisi, mobilnya bagus sekali. Cuma kotor ya. Ajar pemakaian. Cuma kotor aja. Poles nanti jadi kinclong. Yang minat monggo. Kilometernya 87.000. Pajero Dakar. Pajero Dakar 2016. 16 17 16 16. Nah, untuk interior kita buka dulu. Ini yang sudah body kit ya, yang limited. Yang minat monggo silakan. Dakarnya harganya 385 juta. Yang minat monggo L Surabaya lokal. Kita tengok dulu interiornya. Kilometernya kilometer 50 ribuan. Yang minat monggo. Ini untuk Frit kemarin ya, yang kita review dari samping. Minusnya ini kotor aja, sama poles, sama ada bagian cat di bawah. Nanti terima beres ya, terima kita beresin catnya. Kondisi keseluruhan masih bagus. Untuk kelas tahun 2009-10 masih bagus ya. Cat-cat ini di spion, nanti terima beres juga. Tipe E PSD, harganya murah, cuma 100 berapa? 108 ya. 108 juta aja yang minat monggo Fritnya. Ini ada Toyota Rush ya, untuk tahunnya 2015. Ini yang LED ya, yang new, yang LED 2015, yang new model. Tipenya juga tipe tertinggi. TRD manual ya. Manual untuk harganya ini kita jual 139 juta. Ini obral ya, obral aja. Kalau obral berarti apa adanya. Ya minat silahkan untuk rasnya. Ntar kita cek untuk interiornya. Kita turun dulu. Kurang lebih seperti ini untuk interiornya. Monggo yang minat yang new manual transmisi. BRV dan juga Mobilio ya. Mobilio RS 2015 harganya ini 140-an, 40 koma ya. Yang minat monggo silakan Mobilio RS-nya. Ada Fortuner juga. Nah, dan untuk konsumen Prabu Motor, untuk cash tempo monggo kita layani ya, silakan dipakai fasilitasnya. Mungkin uangnya kurang, mungkin ada uang tapi cairnya habis lebaran, itu bisa cash tempo. Dan untuk cash temponya sendiri itu tanpa bunga. Nah, yang penting nanti sesuai dengan yang dijanjikan. Misalkan kurang 2 minggu, 3 minggu ya, harus tepat waktu ya, biar sama-sama enak. Monggo langsung merapat. Mobilio RS 2015-16an ya. Ini 140-150an kurang lebih itu. Matic manual Mas? Matic baru datang soalnya. Yang baru-baru datang manual, harga belum bisa mereview secara detail ya. Ada Xpander, sudah ada rak roofnya ya. Ya itu. Ini 190-an baru aja datang, tipenya exit. Baru masuk, tahunnya juga muda. Honda Jazz RS GK5 ya, 2014-15an ini manual transmisi, kondisi bagus seperti ini. Ini harganya cuma 185 juta, ya minat monggo. Ya minat Jazz RS GK5. Udah Avanza 2018 baru masuk, kilometer 40 juga ada ya, Avanza ini. Ada Xenia tipe R daripada beli baru, harga barunya sekitar 250-an ya, 260-an kurang lebih. Soal ini Matic, yang Matic CVT ya. Ini masih dipakai itu setahun ya, setahun itu bulannya ada, setahunan. Yang minat monggo, harganya ini kita jual 199 juta. Matic transmisi, interior kurang lebih seperti ini. Monggo, Xenia-nya tipe tertinggi ya. Banyak
nyabi Jakarta. Kondisi ya tentunya ya masih kayak keluar dari dealer baru. Karena ya tahun segitu juga masih pakai setahun. Ya Bapak dari Caruban Pak nggih. Caruban City. Berapa kali ke sini? Sudah dua kali ini ya. Terima kasih tetap berlangganan. Ada Rust TRDS 2019-an itu Paknya kelihatan ya. TRDS ini 210-an. Ya menurut mungkin tipe tertinggi soalnya. Harga 190-an kemarin sudah laku. Ini ada lagi Innova Reborn 2017. 17 atau 16, Mas? 16. 240-an ya. 245. Ya minat silakan monggo 245 Reborn manual. Nah, ini Yaris Lele semacam ini ya. Matic manual ada dari 140-an sampai 160-an tersedia. Yaris semacam ini. Datsun semacam ini juga banyak sekali dari 60-70-an itu ya harganya naik turun itu. Tinggal pilih misalkan selera. Dia kita ada Honda Jazz RS GK5 ya. Model lipatnya 2015-an ya. Nah, turun itu matic transmisi. Harganya ini 116 pemakaian kalau enggak salah ini ya. 192 juta. Yang minat monggo matic soalnya Jazz RS GK5. Yang minat monggo RS ya. GK5 RS. Ini ada Grand Livina tipenya EQV 2014 harganya 102 juta. 2016 yang harga 90-an koma juga ada ya. Jadi memang harganya beda-beda. Tidak mesti. Ada Mazda 2 untuk tahunnya 2000 muda ini ya tahunnya 2013-an. Tengok mesinnya seperti ini. Manual harganya 103 juta. Monggo ya, lihat. Nah, ini ada R3 ya. R3 dah renteng. Platnya lokalan AE ini. R3 yang sudah renteng. Ini untuk transmisinya manual. Itu kita tengok. Ini baru datang, baru masuk. Platnya lokalan AE. Harganya cukup 116 juta. Yang minat silahkan. Sudah ada pakai bodi kit ya. Sudah ada variasi. Yang minat silahkan R3-nya. Yang sudah renteng.